Waduh, kirain tang ini udah nggak banjir pak. Tuh makin tinggi loh. Teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya. 1, 2, 3. Loncengnya juga. Jangan lupa like dan share ya. Waduh, hujannya kok nggak berhenti-berhenti sih? Udah berapa jam ini? 2 jam ada kali. Gede lagi, sampai cucian tuh nggak kering-kering. Waduh, jalannya udah kerendam. Jalan udah kerendam, Fir. Banjir. Hah? Kerendam? Mana Pak kerendam? Tuh, banjir, Fir. Dalam banget ini, guys. Ampun, hujannya gede amat. Tadi perasaan tuh, itu lubang pembuangan airnya segini di bawah lubang. Sekarang udah segini dan masih ini. Hancur. Nanti kalau nggak ada lubang, airnya bisa di sini. Oh my god! Waduh, kirain tang ini udah nggak banjir, Pak. Wah, kalau hujannya berhenti kayak sekarang ini, seharusnya aman ya. Airnya cuma naik terus turun lagi. Lah, terus kalau misalnya hujannya lanjut sampai nanti malam gimana, Pak? Enggak-enggak aja kamu, udah-udah itu nggak usah dipikirin. Kalau hujannya terus mah, papa juga nggak tahu gimana. Tuh, mulai gerimis lagi. Aduh, tunggu, tolong. Semoga hujannya berhenti, please. Beneran. A few moments later. Banjir. Daripada kita ngungsi di sini, kayaknya kita lebih baik balik. Pulang dulu. Ya. Logis. Tapi emang ini biasanya parah, Bu? Parah biasanya. Ya, tergantung sih. Kalau misalnya hujannya kayak gini terus sampai malam ya parah. Tapi udah naik loh. Tuh. Masukin mobil. Hah? Enggak pakai payung. Payungnya nyari-nyari enggak tahu kemana. Tuh, makin tinggi tuh. Kabur. Pulang dulu guys. Yeah.
See you, bye. A few minutes later. Papa kemana? Makin naik ya? Iya. Papa pergi itu. Ambil mobil. Pakai apa? Jas hujan. Jalan. Ya. Kamu udah selesai sekolahnya? Istirahat. Kirain di jalanan tinggi, lebih tinggi sih ini. Tuh, kan? Airnya sampai sini. Tapi hujannya udah reda. Udah, ntar aja. Apanya ntar? Mobilnya? Iya, kalau mau dimasukin ntar aja. Nih, payung ternyata di mobil semua. Ada tiga? Empat. Dan remote jatuh, remote mobil jatuh ke air, nggak tahu rusak apa enggak. Terus kalau remote-nya rusak gimana, Pak? Ya mobilnya nggak bisa dipakai. Tuh lihat ada kecoa timpa-timpaan guys, tiga. Geli banget sih. A few moments later. Bang. Kecoanya udah jump scare papa kayak 3 kali. Apa? Nih, papa udah ada tandanya. Yang ini di sini. Kok lihat orang mana? Tuh lihat kecoanya, guys. Papa kamu butuh sangat banyak baygon. Buat? Kecoa. Kamu takut kecoa gak? Sangat. Ma, liatin. Hah? Liatin. Bannya sampai di sini. Oke, let's go. Bannya sampai mana? Sampai di ujung situ. Oke, udah. Mama tuh liatin. Maksudnya sampai di ujung mana? Yang itu. Maksudnya apanya yang sampai di ujung mana? Yang ban kanan. A few moments later. Rush. Udah, nggak bisa lagi. Guys, Mama mau coba keliling dulu lihat kondisi banjir di sekeliling lingkungan kita. Oke, udah, berangkat dulu ya. Pemandangannya oke, spotnya banjir, spotnya jatuh. Nah, ini gang sebelah. Takut juga nih Mama. Banjir. Di sini dalam banget. Dalam banget guys, sampai di sini. Tuh. Setengah sepeda deh. Oke, sekarang kita coba lihat keliling-keliling lagi, yuk. Oke, let's go.
banjir. Nah, di sini itu kebetulan ada tanggulnya. Di situ nggak kena, guys. A few minutes later. Akhirnya ada yang nggak kena juga. Nih udah pas nih. Pas banget. Tinggi paritnya, tinggi gotnya udah sama dengan jalan. Di sini dalam banget, udah kerendam. Banyak banget kerendamnya. Tuh, coba lihat. Nih, udah kerendam sampai segitu loh, guys. Dorong, akhirnya dorong, dorong. Okay, guys, di sini yang agak dalam sampai mama mesti naikin celana. Coba lihat. Udah dinaikin, guys. Nah, ini sampai ujung sana semuanya kerendam. Kerendam. Kerendamnya dalam banget sampai sampai selutut dan sepaha. Jadi nggak semua tempat di Jakarta pada hari ini itu kerendam banjir, cuman di beberapa tempat aja. Nah, semoga nanti malam nggak makin parah ya, untuk hujannya segala macam, jadi nggak makin tinggi lagi. Oke, guys, bantu doain ya. Semoga cuaca makin hari makin baik. Oke, thank you udah nonton semuanya. Bye!